Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas anggota yang terlibat judi online. Ya, sanksi yang diberikan hingga pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kapolri mengatakan jajarannya telah bergerak memberantas judi online, mulai dari kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, hingga penegakan hukum. Terkait judi online, kita sudah tegas, dari Propam sudah mengeluarkan TR, jadi terhadap anggota-anggota yang terlibat, kita akan melaksanakan tindakan, mulai dari tindakan yang bersifat sanksi sampai dengan PTDH bila diperlukan. Dan saya kira semua elemen semuanya bergerak untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, sampai dengan penegakan hukum. Dan saya kira teman-teman dari Bareskrim dan seluruh jajaran semuanya bergerak untuk itu. Dan tentunya secara periodik ini akan kita sampaikan, kita riliskan terkait dengan proses penanganan yang kita tangani. Tentunya kita minta kepada seluruh jajaran agar dimaksimalkan menyentuh titik-titik yang selama ini mungkin sulit disentuh, tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dengan kerjasama internasional, sehingga kita bisa maksimal. Saya kira begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.